guys, kita sekarang ada di rumah makan Sudi Mampir. Guys, tengok nih guys, dia punya cawan nih, tinggi sangat dengan dia punya. Tengok guys, ini memang gokil. Wah. Tapi Vinci kan emak. Dengan molen, ini molen coklat, ini molen biasa. Zelina. Oke, makan apa? Makan nanti. Makan ayam penyet, ada molen guys. Ini ala Indonesia ya guys. Di mana tempatnya nih? Guys, ini punya dia, dia menu. Ini punya tempat. Ayam penyet. Oke. Ini ayam penyet. Ada molen atas coklat, bawah biasa. Oke guys, ada kelapa muda juga. Dia punya cawan, wow, panas sekali. Oke guys, ini molen ala-ala Indonesia. Guys, ini dia punya molen. Ini molen coklat. Ini molen biasa. Harga dia 1,50 sen. Di sini dia punya kedai rumah makan Sudi Mampir. Ini ala Indonesia. Jarang-jarang lo jumpa molen macam ini dekat sini. Baru pertama kali dapat molen macam ini di Malaysia. Makan. Dalamnya ada coklat. Ingat ada pisangnya, rupanya di dalam dia dilapisi dengan coklat dan tepung dia. Yang besar pisang. Thank you.
Cobain kan curah sama boleh kami, sama aku. Dari Pak Kak Adam. Semalam. Kok dalam Kak Indah? Kami kan memang dulu belum dari Kemuning, kata itu dalam hal iya, kan gue juga kan Kemuning juga. Iya. Sel kami sama kakak ada. Apa? Sel kami sama kakak itu. Tapi kita makan situ pun gak adanya orang lah. Di mana? Ini coklat. Ini molen terserang. Molen kakak. Kakak itu sangat tayo. Masa boleh tahan. Ini molennya guys. Berapa ya kak? Rp2. Ya, udah lama jualan sini mbak? Sebulan lah mbak. Oke guys, siapa yang teringin makan ini sila. Gimana ngeluarin buat anak-anak? Ini pesanan saya bawa pulang. Kemudian dia, wow banyak banget.